Kamu enggak mau udah jadi Islamic Center, mau tarif reguler lagi, tarif reguler. Sekarang sudah dibangun jadi masjid, subhanallah. Dari bangun jadi masjid. Yang dulu laki-laki ngantar perempuan, jaga ilmu perempuan, sekarang jadiin masjid. Yang dulu jual minuman, sekarang jual peci sama jual buku-buku Islam. Apa terus kalau sudah dirubah mau jadi masjid? Karena dulunya adalah keramat tunggak, terus kita gak mau datang. Kan sudah dirubah jadi tempat yang baik. Mekah dulu apa? Mekah dulu kota jahiliyah. Orang melakukan keburukan semua segala macam. Sekarang lihat, jadi tanah suci. Semua orang datang ke sana, bela-bela yang mempunyai uang sampai puluhan juta. Subhanallah. Jadi kesian. Ini anugerah nada bagus. Cuma isi liriknya aja yang melahirkan kandungan-kandungan negatif. Dari anak kecil sampai gede tahu, berarti kita harus punya usaha untuk menghilangkan pikiran anak-anak kita supaya tidak berpikiran negatif tentang itu. Berubah dengan apa? Mari kita syahadatkan. Banyak majalah-majalah remaja dulu kan ada yang namanya apa sih majalah remaja dulu? Aneka, terus apa lagi? Coverboy, apa? Pihak Gadis, ya kan? Nah itu. Sekarang sudah ada majalah apa? Muslimah, kemasannya sama, isinya sama, cuma diganti. Jadi disyahadatkan itu majalah. Gitu kan? Nah jadi itulah perlunya siasat bagi kita untuk berdakwah. Ya memang kadang-kadang persepsi beda. Tapi mu'afa ini adalah sebuah siasat. Insya Insya Allah. Rasa jauh-jauh kayak lagu cinta ini kan ada lagu cinta ini. Ya Rasulullah Salam Alaihi Rasul lahir. Tanggal berapa? Hah?
Nabi Muhammad gitu loh. Tanggal berapa saya? 12 April. 12 April kalau yang tahun muda, bukan lagi. Betul tanggal 12 sama ya. Iya bapak dong. Sohib gua no gini oke, jawabannya sudah jelas adalah Nabi Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kalau kita punya jawaban bahwa manusia yang pantas kita jadikan contoh adalah Nabi Ustaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita gak boleh ngefans dong sama Umu. Boleh gak ngefans sama Umu? Boleh, tahu dari mana kamu bilang boleh? Hah? Boleh kan ngefans sama Umu? Boleh kan ngefans sama Umu? Boleh. Hah? Boleh. Tahu lagunya Umu? Aku takut dikala aku cinta. Begitu dengan Allah, Allah, Allah,
rohana. Tidak, tidakku ya Allah ya kami. Semua manusia hidup pakai proses. Kenapa saya bilang tidak dilarang? Karena semua pakai proses. Gak ada orang yang langsung tiba-tiba kemana, bruk, mantep. Semua pakai proses. Pengen naik ke gunung saja harus berproses dari bawah susah payah. Yang ikhlas, yang tabah, yang kuat, dia akan sampai ke puncak gunung. Sama ketika beribadah juga seperti itu. Meraih keimanan perlu pakai proses. Tapi dalam prosesnya pun kita harus hati-hati. Sama ketika naik gunung ya, jangan main-main dengan pinggir jurang. Kalau kita main-main di pinggir jurang, jatuh, jatuh mati, merepotkan orang. Sama ketika dalam proses keimanan, jangan kelewat batas. Itu maksudnya. Ya kan? Again, berarti sekarang kita tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang membuat kita memiliki alasan harus menjadikan Rasul sebagai suri teladan yang baik buat kita? Apa? Yang pertama, Rasul sebagai seorang negarawan atau sebagai seorang pemimpin. Lihat ketika Rasul jadi seorang pemimpin luar biasa, subhanallah. Iya kan? Rasul jadi seorang pemimpin itu menjadi seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang bijak. Senantiasa menjadikan kedua telinga untuk mendengar. Tidak pernah berlaku curang. Dari kecil sudah bergelar sebagai al-amin, orang yang bisa dipercaya. Itu Rasul. Pernah ingat dengar kisah ketika para pemimpin Quraisy, para kabilah, selain Quraisy banyak kabilah-kabilah yang lain, mereka kebingungan siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad. Semua perebutan, tiba-tiba masuk Rasul. Mereka lihat, itu Al-Amin datang, Al-Amin datang. Coba tanya dia, padahal masih muda waktu itu. Muhammad gimana nih, siapa yang berhak untuk memindahkan batu ini? Rasul melihat, atas izin Allah diambil sorban Rasul, digelar, lalu batu ini ditaruh di tengah. Semua para kabilah itu mengangkat batu lewat ujung surbannya. Mereka merasa semua dihargai. Subhanallah, itu Rasul. Pola kepemimpinan Rasul hadirin yang dimuliakan Allah. Modalnya itu luar biasa. Modalnya Rasul punya staff. Alhamdulillah PSBY juga sekarang punya staff. 9 ahli penasehat presiden dalam keilmuannya masing-masing. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah staf yang dimiliki oleh Rasul cuma sekedar orang-orang yang punya ilmu saja? Tidak, karena staf punya arti. Stafnya tertanam di dalam hatinya. Apa? S-nya adalah siddiq, orang yang benar, bukan kadhib, tukang bohong. Para ahlinya juga tabligh, berani menyampaikan yang benar, bukan asal bapak senang. Loh, iya kan? Bukan karena kedekatan, bukan karena saya diangkat sama dia. Enak menyampaikan yang buruk, enggak. Disampaikan yang hak-hak, ini tidak, ini tidak. Lalu sifatnya Rasul-nya adalah amanah, bukan tukang khianat. Dan F-nya adalah apa? Fatonah, cerdas. Tidak mungkin staf itu adalah jahil. Kalau pola kepemimpinan diambil dari cara Rasul memimpin, insya Allah beres segala urusan. Zaman sekarang kan repot, ya. Kita perlu lihat TV belakangan ini suka sepilih. Kita lihat pejabat anu ditangkap, bupati anu dipenjara, anggota dewan itu ditangkap karena pakai narkoba, istri anggota dewan itu orang ditangkap pakai narkoba. Sedih. Saya gak pernah ngomong begini, Pak. Sekarang baru ngomong, kenapa? Sedih soalnya lihat TV. Orang yang dulunya mulia sekarang masuk penjara, yang dulunya dikawal Semarang ditangkap-tangkapin. Kenapa? Karena mereka tidak mau membantu. Mungkin, Allah alam ya. Kalau saja seandainya mereka mau berkaca sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam selesai. Lihat di zaman Nabi Yusuf itu. Tahu cerita Nabi Yusuf ya? Tahu cerita Nabi Yusuf? Adik-adik saya, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Terus kemudian diambil ya, dijual jadi budak. Terus Nabi Yusuf setelah diambil, dipiara sama seorang majikan. Majikannya luar biasa, orang yang punya pangkat, suami istri. Suaminya suka pergi, istrinya gak tahan lihat Nabi Yusuf. Bayangin coba cewek gak tahan lihat cowok. Ini cowok mantep bener. Iya, perempuan gak tahan lihat laki. Akhirnya Nabi Yusuf hanya diperkaos. Iya, biar yang enak-enak. Enak dong. Enak dong. Cowok.
Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf masuk penjara. Tapi setelah di dalam penjara, Nabi Yusuf keluar. Nabi Yusuf jadi pejabat. Kalau cerita di zaman Nabi Yusuf, masuk penjara dulu, baru jadi pejabat. Zaman sekarang, jadi pejabat dulu, baru masuk. Demen pada kebudaman. Orang masuk penjara kok senang. Kita doain mudah-mudahan ya di tempat pesantrennya nih, ya sahabat-sahabat kita para pemimpin yang sekarang lagi di pesantren, ada yang pesantren Cipinang, ada yang pesantren Salemba, ya mudah-mudahan dia menemukan kebenaran demi kebenaran sehingga keluarga bisa memuliakan keluarganya lagi. Karena biar bagaimanapun kesian, buruknya ada, tapi saya yakin kebaikannya juga pasti ada. Ya cuma dia kepleset, kepleset. Namanya orang kepleset, masa kita marah-marahin? Enggak dong. Ya kan kita punya anak jalan ke pas itu jatuh. Matanya kali. Ah ini enggak benar. Udah kepleset jatuh sakit ya udah diangkat ditolongin. Paling makanya hati-hati. Kan tetap begitu. Biarpun mereka sekarang sudah masuk dalam pesantren, tetap kita doakan. Karena kebaikan juga enggak boleh kita lupakan. Pastilah ada kebaikannya. Enggak mungkin seluruhnya dia buruk. Kita lihat orang buruk sekarang, enggak mungkin juga buruk semua, pasti ada kebaikan juga dalam hatinya. Kita lihat orang yang paling baik juga pasti ada keburukan dalam dirinya. Tinggal sekarang saling menerima, ya, satu sama lain, lalu saling memahami insya Allah. Amin. Ya, bang. Yang kedua, agen. Ini obat supaya jangan banyak bengong. Yang kedua, lihat bagaimana Rasul memperlakukan istri-istrinya. Oh, luar biasa. Rasul itu suka pulang malam, hadirin. Makanya para ustaz suka pada pulang malam juga. Iya kan? Rasul suka pulang malam, makanya para ustaz suka pulang malam. Ketika Rasul datang, ngetok pintu, assalamualaikum. Enggak ada orang ketok pintu. Ketok pintu, assalamualaikum, yang di dalam enggak dengar. Ketok lagi, assalamualaikum, yang di dalam enggak dengar. Ketok lagi, assalamualaikum, yang di dalam enggak dengar. Terus apa Rasul ngetok makin kenceng? Enggak, Rasul tidur di luar. Bayangin seorang kekasih Allah, Nabi Allah bisa tidur di luar. Coba. Rasul itu mulai hamil di perut. Kayak ngerep. Ketika Aminah mulai hamil, itu persis bulan Rajab menurut Sirah Nabawiyah. Ya. Setiap bulan ada nabi yang datang. Ada Nabi Adam alaihissalam. Nih adik-adik nanti bisa ceritain teman-temannya ya. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang setiap bulan mereka menyampaikan bahwa Aminah, engkau mengandung anak yang sangat luar biasa. Kelak anakmu akan jadi pemimpin dunia akhirat dan menjadi penutup para nabi. Tuh. Lihat penutup para nabi, pemimpin dunia akhirat tidur di luar. Ketika istrinya gak buka, ah model kaya saya. Assalamualaikum. Udah capek mau berempat banyak dari malam. Yang pagi berkatnya udah mulai basi. Trok 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 trok. Assalamualaikum. Mulai. Pembantu berbudek kali tidur. Ya mau orang tidur budek ya bu mana dia. Trok 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 trok. Gak dengar juga telepon. Kering. Assalamualaikum. Makin kencang. Kalau Rasul gak dibukain pintu tidur di depan rumahnya, kalau model saya gak dibukain pintu, saya cari pintu yang masih buka. Itu saya. Kagak bener. Makanya jangan diundang. Undang orang gak bener. Pernah lihat gak ada seorang suami yang menjadikan pahanya sebagai pijakan kaki istrinya? Rasul, sayang Nabi Muhammad, ketika istrinya pengen naik onta, onta kan tinggi-tinggi ya. Tahu gak onta tinggi-tinggi? Kan gak nyampe. Namanya perempuan kan susah naik onta ya.
Terus apa kata Rasul? Rasul begini, terus kakinya ini diinjak sama istrinya buat naik ke atas surga. Itu Nabi Muhammad. Kalau anak TK mesti begitu namanya, Bu. Oh iya, anak TK gak mungkin baik begitu ya, Bu. Gak mungkin ya sama anak-anak. Dan naik ke sini. Coba suami mana yang begitu? Ada zaman sekarang? Ada! Begitu diinjak kakinya istrinya naik kendaraan, besok suami kepala suaminya diinjak begini. Allah ya Allah. Nabi Muhammad lihat paling sering minum di bekas bibir minuman istrinya. Subhanallah, ini sifat romantis Rasul. Kalau pengen cari bagaimana perilaku cowok romantis, itu gak usah berkiblat ke bule terus, ke barat terus, atau nonton film belum. Enggak, buka saja tentang Rasul. Ya Allah ya Karim, kalau Aisyah makan menggigit paha ayamnya, di bekas gigitannya digigit oleh Rasul SAW. Aduh. Bu Cigong kurang aja lu. Ayo maksudnya gini zaman sekarang. Gini zaman sekarang gue wangi-wangi mulutnya. Kecuali kalau mau tidur. Kalau kayak capek, mau cowok ganteng, mau tidur, diam, jangan ngomong, bonata. Itu. Ya, itu Rasul. Ada lagi cerita sahabat, bagaimana cerita sahabat Umar bin Khattab kepada istrinya? Wah, Bu, luar biasa, Bu. Suatu hari, ada seorang pengen ngadu sama Umar. Dia mau ngadu apa? Dia punya bini galaknya minta ampun. Dia punya bini cerewetnya luar biasa. Kalau marah-marah aku terlaluan. Akhirnya dia merasa kesel. Dia mau ngadu sama Umar. Dia mau ngomong sama Umar. Begitu sampai rumah Umar, dia dengar bininya Umar lagi marah-marah. Dan ternyata lebih galak dari bininya. Waduh. Lebih galak dari bini saya. Terus dia lihat Umar gak ngomong apa-apa, Umar diem. Wah, kalau begini gak jadi deh. Begitu dia mau keluar, mau balik badan, ternyata Umar ke...